Dropers Indonesia kembali di channel Bobby San untuk seksi dunia anjing kita. Sudah bersama dengan Koko Erik. Halo, selamat siang. Enggak, ini kadang penonton nontonnya pagi, siang, sore, malam. Jadi halo aja gitu. Hai, grogi nih, gak pernah nge-vlog ini nih. Jadi Koko Erik ini penyedia jasa pet travel. Betul. Pet taxi. Betul, ya kan? Jadi banyak sekali permintaan dari para dog lovers ya, yang beli anjing dari daerah A ke daerah B. Betul. Ya kan? Itu butuh pet travel. Betul, ya kan? Nah, masalahnya yang terpercaya itu loh, ya. Lalu juga ada dari luar negeri datang ke Indonesia. Betul. Jadi buat teman-teman dog lovers yang pemain show, kebanyakan tuh belanjanya kan dari luar negeri tuh. Betul. Nah, itu juga ada yang tanya, atau ada sekolah di Amerika, ada sekolah di Australia punya anjing di situ, gue pengen bawa anjing gue ke Indonesia, gimana sih prosedurnya? Gimana sih caranya gitu ya? Betul. Nah, di sini nanti kita tanya sama Erik apa aja yang perlu dilakukan ya. Apa yang perlu disiapkan. Betul. Gitu loh. Oke. Nah, buat dalam kota dulu, Rik. Ya, gimana, Kobi? Jadi buat dalam kota, hewan apa yang lu terima untuk jasa pengiriman itu? Sebenarnya yang tidak dilindungi sih. Yang tidak dilindungi, ya. Yang legal ya. Yang legal, kayak semacam anjing kan umum ya. Anjing, ya. Kucing. Kura-kura boleh ya? Boleh. Tapi kura-kuranya nggak boleh yang Galapagos. Iya. Boleh. Yang mana juga nggak ngerti. pokoknya mesti legal. Legal. Burung? Burung pernah bawa. Burung paru bengkok ya? Ya, kayak... Makau? Makau belum, paling kayak murai. Oh, murai. Gitu. Burung kicau baru, ya? Iya, yang umum-umum aja gitu. Nah. Itu kalau dalam wilayah Indonesia itu biasa pengirimannya pakai apa? Kalau saya sih kebanyakan kan lintas palingan ya lintas Jawa doang. Habis itu sisanya luar pulau pakai pesawat. Kalau lintas Jawa pakai mobil pribadi. Jawa pakai mobil pribadi. Betul, mobil pribadi. Nah, di mobil itu ya, itu benar-benar dijagain apa enggak gitu loh. Oke. Okay. Kalau di mobil itu sih kita biasanya sih selalu kita jaga, jadi pasti full AC, AC nggak boleh mati. Bahkan kalau seandainya kita mau turun pun AC nyala tapi jendela tetap kita buka, karena okay. Kan di AC itu kan ada semacam zat kimia yang membahayakan termasuk buat manusia. Oke. Apalagi anjing lebih rentan. Oke. Okay, iya. Nah, itu terus palingan ya kalau memang kita mesti nginep pun di hotel manusia kita ada rekanan hotel yang bisa bawa anjing masuk. Oh, kalau misalnya perjalanannya itu mesti bermalam gitu? Ya, kadang-kadang kan namanya di jalanan kan bisa ada macet atau mungkin hal-hal yang kita nggak bisa duga kita mundur. Oke. Okay. Seperti itu. Dan biasanya kalau saya update dengan customer. Contoh, janji seandainya 23 jam atau 24 jam. Ya, paling yang bisa kita lakuin sebagai pet travel, update. Berupa video pas anjing lagi makan atau lagi mau pup atau pee lagi bawa jalan-jalan seperti itu dan paling share lokasi sekali. Nah itu berapa perjalanan itu kan anjing kan perlu istirahat perlu bukan istirahat perlu dikeluarin perlu dikasih minum. Nah itu berapa jam sekali biasanya? Kalau minum standby. Minuman standby yang pakai botol. Ya pet linking kalau enggak ya lihat sikon lah ya. Kalau pipis? Kalau pipis kan kita kalau lokal, kalau dalam mobil, dalam pulau, kita pakai kandang besi. Jadi dia turun ke bawah. Cuman, suka banyak salah persepsi dari customer. Mereka berpikir anjingnya kalau pakai kandang besi itu kan nggak nyaman. Oke, maunya kennel box? Maunya tetap kandang besi, tapi dialasin anduk. Oh, dialasin anduk. Itu yang suka jadi problem. Problemnya, anjing, pup, kencing. Balik lagi ke badan. Jadi merepotan. Masuk angin. Nah, okay. Banyaklah larinya kemana-mana, imunnya turun. Ya, jadi kalau lu tentuin, oh, lu mau pakai pet travel gua pakai kandang besi yang ada itunya, tatakannya. Jadi anjing itu kalau kencing sama dia jatuh ke bawah. Ya. Atau muntah. Muntah, ya. Jadi turun ke bawah lah ini. Ya, jadi turun ke bawah, mungkin di bawah baru dipakein sama Pampers gitu ya. Ya. Jadi supaya nyerep, ya. Ya. Cuman kalau seandainya memang kenyataannya anjing itu pupi atau muntah, itu kan bau. Lalu berhenti tuh?
kalau di tol cari rest area. Rest area. Iya, nggak mungkin tengah pinggir tol kan. Yeah. Rest area. Soalnya bukannya apa, dari kita sendiri juga nggak. Siapa sih yang nyaman nyetir bau-bau, nggak enak begitu kan. Di situ aja sih. Jadi kalau bertanya berapa jam, ya kita sih rata-rata sih paling anjing kan makan rata-rata pagi sama sore ya, di jam-jam itu aja. Nah kalau keluarin gitu berapa jam sekali? Jadi berhenti di rest area keluarin dong. Ya, cuman ya kan? Istilah kalau drivernya juga istirahat gitu kan? Betul. Nah itu sambil istirahat sambil keluarin. Sambil keluarin. Nah, ada asisten nggak? Apa driver aja? Berdua. Berdua. Iya. Oh, jadi ada driver, ada asisten juga buat keluarin anjing. Betul. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya. Betul, betul. Nah, sebaiknya Rick, anjing mau dikirim itu dikasih makan apa nggak? Kalau secara textbook, sebenarnya kan anjing itu kan bisa tahan nggak makan selama 3 hari ya kalau nggak salah. Oh. Berapa hari? Iya, 4 hari bisa 5 hari. Cukup dikasih triple gel kalau secara textbook. Cuma kan kita nggak tega ya. Akhirnya ya paling porsi makannya kita kasih sedikit aja. Karena kalau kebanyakan... Nggak, sebelum berangkat itu kasih makan boleh nggak? Boleh. Boleh, sedikit aja? Sedikit aja. Oke, nanti di perjalanan setelah misalnya 6 jam itu baru kasih makan lagi. Sore lah. Sore. Ya, dari pagi sampai sore 12 jam. Mm-hmm. Nah, itu kasih sedikit. Mm-hmm. Tapi air minum mesti standby di kandang. Ya, betul. Nah, Rick, satu mobil itu... Ya, berapa anjing? Satu mobil itu karena saya sih tergantung besar kecil anjingnya. Cuman yang pasti kita jok itu kita angkat. Jok ada, tengah sama jok belakang angkat. Cuman depan doang. Udah semua kandangnya aja. Kalau udah selesai muat udah. Semua kandangnya. Kalau nggak penuh tetap jalan. Tetap jalan, itu dari resiko kita kalau udah keluarin jadwal. Oh gitu, kalau dari jadwalnya nggak penuh tetap jalan. Nah kalau mau eksekutif, satu mobil buat anjing gua aja gitu. Karena gini loh, Rick, kadang gua pikir ya, anjing gua sehat, dikirim nanti bareng anjing lain, takutnya kena penyakit gitu loh. Oh, oke, paham. Ya kan, gua mau VIP. VIP, betul. Bisa nggak itu? Bisa, sangat bisa sekali. Gitu, cuman ya yang penting sesuaiin budget ya. Oh, ada harga khusus ya. Iya. Tapi ya memang buat teman-teman yang pengen kirim anjing, sebaiknya VIP. Kalau menurut gua sih sebaiknya VIP. Karena kalau rame-rame gitu, kalau dari satu kennel, oke. Setuju. Tapi kalau beda-beda kennel, sebaiknya jangan. Karena resiko tertular penyakit. Betul. Ya, betul. Gitu ya. Betul, betul. Nah, ini yang dalam negeri, kalau lewat mobil. Ada lewat kapal laut nggak? Kapal laut, ada, cuman kebetulan saya jarang, hampir gak pernah sih ya ngurusin kapal laut gitu loh. Karena kan, nah paling kalau nyebrang kayak ke Lampung, mobilnya ikut di dalam? Ikut di dalam. Itu nyalain mesin? Nyalain mesin. Jadi biar AC nyala terus gitu ya sepanjang jalan ya. Mm-hmm. Nah jadi kalau pakai kapal laut, nah kalau pakai kapal terbang, pesawat, nah itu servis lu dari jemput anjingnya apa gimana? Kalau bicara, kalau seandainya kita sih, kita punya kantor kita kan sebenarnya ada di mana? Pantai Indah Kapuk. Oh, Jakarta. Jakarta. Jadi, optional sih. Customer maunya seperti apa. Karena kalau untuk pengiriman antar pulau via pesawat, itu hewan bakal dua kali bolak-balik. Akan dua kali bolak-balik. Dua kali bolak-balik? Yang pertama, dia harus cek darah. Itu pengiriman lokal apa? Lokal juga tes darah? Betul. Cek darah, habis itu dibawa pulang, itu kan udah sekali tuh. Ya. Kalau hasilnya bagus, langsung deh booking segala macam bla bla bla. Oh, nggak bisa dalam satu hari itu? Nggak bisa. Oh, jadi ingat tuh teman-teman deh, dog lovers ya. Jadi kalau kita pengen kirim anjing lewat via pesawat, tidak bisa hari itu mau berangkat baru kucuk-kucuk datang ya, cek darah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mesti ada waktu. Ya kurang lebih jedanya dari dia oke sampai dia bisa terbang dengan syarat hasil darahnya bagus 5 hari lah saya minta waktu. Oh jadi dari tes darah 5 hari itu lu buat urus dokumen? Dokumen titernya bla-bla-nya lah pokoknya semuanya sampai terbang. Jadi base lu itu di Jakarta? Jakarta. Ya. Nah dari Jakarta terbang ke daerah-daerah, dari daerah-daerah masuk ke Jakarta. Betul. Nah kalau dari Jakarta terbang ke daerah, di sana siapa yang jemput? Kebanyakan sih ownernya. Ownernya. Jadi lu kasih tau, ini jemput di bandara, ambilnya di sini gitu. Iya. Ada PIC-nya nggak, person in charge-nya buat telepon ke di bandaranya yang mesti dikontak gitu loh. Kalau lokal sih,
kebanyakan pas kita ngurus dokumen dari Jakartanya pun, kita sudah minta KTP penerima sama KTP penerima nomor telepon. Oke. Jadi kalau memang anjingnya udah nyampe, rata-rata seharusnya sesuai prosedur, petugas di bandara kota tujuan akan telepon Bu. Seharusnya begitu. Sudah ada kiriman nih gitu ya. Tolong di pick up ya. Iya. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama metong. Iya. Tapi kalau rata-rata anjing begitu nyampe di kargo, mereka kurang lebih buat rilis anjingnya itu sekitar 1-2 jam lah. 1-2 jam ya. Betul. Dari pesawat sampai ke gudang, sampai bisa dibawa pulang rata-rata 1-2 jam. Cuman jangan jam makan siang. Oh. Iya. Yeah. Nah, kalau pesawat gitu lu atur biasa perginya berangkatnya pagi apa siang? Kalau apa sore? Lebih demen sih pagi sih. Pagi ya? Subuh. Penerbangan pertama. Pertama, karena kan kalau pertama jarang delay. Ya, jarang delay lalu tidak panas. Karena gini dulu kadang anjing mesti nunggu di ngomongnya apa sih apron ya, lapangan terbang tuh. Ya kan? Mau nunggu, mau antri, mau masuk ke dalam pesawat. Betul. Ya ke dalam lambung pesawat kan itu antri tuh. Nah, kalau kita kirimnya siang terik, ntar anjingnya metong. Banyak udah beberapa kasus kayak begitu. Waktu itu ada anjing cow-cow. Ya, jadi sebaiknya waktunya pagi ya, Rick ya? Waktunya pagi. Cuman sih balik lagi ya, hobi ya. Itu kan semua kan kalau namanya makhluk hidup itu kan kita kan udah ngelakuin sesuai prosedur. Iya. Kalau memang terjadi apa-apa kan udah di luar kuasa kita. Makanya kalau saya suka menyarankan ke teman-teman yang mau kirim, ini anjing gimana nih, gimana? Kalau saya balikin, di karantina dicek. Cuman kan lebih enak, lebih nyaman kan mereka ke vet pribadi mereka aja. Oke, dicek dulu ya. Info mau pergi begini. Tapi lu oke, maksudnya dari benar-benar anjing itu dijaga nggak kepanasan gitu loh. Air minum tersedia di kandang. Wajib. Lalu kennel box-nya kalau pesawat itu kan mesti tertentu ya. Betul. Nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa. Apalagi terutama kalau penerbangan luar negeri ya. Betul. Itu benar-benar mesti yang standar yang ditentukan oleh maskapai penerbangan ya. Betul. Ya, jadi kayak plastiknya, biasa ada mereknya jenis apa, botol minum ya. Betul. Tatakannya gitu ya. Masih ada standar ya. Masih ada standar ya. Jadi buat pengiriman luar kota, lewat mobil, lewat pesawat. Nah, pesawat lebih banyak prosedur. Lebih banyak. Ya, surat-suratnya ya. Betul. Jadi memang bukannya Erik yang nyetir pesawat, tapi Erik yang ngurusin dokumentasinya. Dokumennya. Iya, ya. Jadi pilot dong kita. Dokumennya sampai ke tujuan. Kalau misalnya yang tadi mobil, ada supirnya, ada asistennya. Jadi anjingnya tetap di asistenin. Betul. Ya, dan itu sekalian minta videonya dikirim. Ya. Sama Sherlock-nya. Ya, Sherlock enggak lah. Paling kita ngomong. Cuman intinya kalau buat dua hal itu, saya cuma berani janji, cuma bisa janji satu hari satu kali. Okay. Karena kan kadang-kadang ya kita kan juga fair-fairan aja ya. Driver, oke, mereka udah sama kenek walaupun mereka di jalan. Ya, mereka di jalan udah fokus di jalan capek. Iya. Pas itu mereka juga mesti ngurusin anjing. Kalau sampai siap ngurus video, kapan mereka ngopinya? Ya, kayaknya nyampe-nyampe. Gitu ya? Iya. Nah, itu kalau yang mobil itu door-to-door. Door-to-door. Kalau yang pesawat, lu pusatnya di Pik, Pantai Dakapuk, lalu baru keluar daerah, dari luar daerah, dari luar negeri ke Jakarta. Betul. Nah, ngomong luar negeri, ya kan, itu yang anak-anak mahasiswa yang bekas sekolah di Amerika, di Australia gitu, mau pulang bawa anjingnya. Itu jadi lu urusnya gimana? Dari Amerikanya atau hanya di Indonesianya? Tergantung kebutuhan customer, permintaan mereka. Kalau mereka, jadi kan kalau servis itu ada yang door to door, port to door, door to door, door to port, port to port, ya semacam itulah. Cuman kebanyakan sih mereka minta kita urus dari sananya. Kalau memang urus dari sananya, kita lihat contoh kalau sendiri dari Amerika, kebetulan kita sudah ada mitra di sana yang kita tahu bagus. Udah akhirnya ya balik lagi, kan ujung-ujungnya kan angka. Oh, biaya. Biaya. Nah, paling ya kita referensiin, biarkan customer-nya ngobrol dulu angkanya berapa. Ntar kalau prosedurnya udah, soalnya kan. Jadi biaya itu ada biaya di Amerika, ada biaya di Indonesia. Betul. Bayarnya beda-beda. Beda-beda. Nah, yang di Amerika dia mesti urus apa?
yang dipermintaan sama orang dari negara Indonesia paling kayak titer lokal cukup lah. Apa? Titer lokal cukup. Titer, cek darah. Microchip. Microchip nomornya. Sama vaksin rabies. Vaksin rabies itu penting. Penting. Jadi dari kalau mau kirim ke Indonesia mesti kirim surat itu dulu. Iya, betul. Surat itu kirim lewat pos. Email. 2021 kok. Oh, 2021. Email, ya. Jadi surat-surat itu dikirim email, lu terima, lu kirim ke kita bikin semua dokumen di sini. Nah, begitu sudah jadi, itu kan masalahku impor permit itu kan 3 bulan. Buset, impor permit di Indonesia. Jadi kayak saya ini ada yang dari Italia mau masuk. Saya udah pokoknya dia tinggal satu proses lagi jadi karena ownernya bingung bisa datang ke Indo apa enggak, akhirnya dia pending karena saya bilang ini impor permit 3 bulan nih berlakunya nih. Tunggu impor permit itu berlaku 3 bulan apa urusnya 3 bulan berlaku? Gua pikir ngurusnya sampai 3 bulan. Kalau ngurus sebulan. Sebulan. Jadi sebelum berangkat sebulan sebelumnya mesti urus karena ada proses sebulan untuk urus surat dokumennya. Betul. Lalu setelah dokumennya keluar, kamu punya waktu 3 bulan. Begitu, betul. Ya. Benar. Jadi masih ada waktu spare 3 bulan, mau pulangnya kapan terserah. Iya. Tapi sebegitu mau jalan, berapa lama mesti kontak lu? 2 minggu lah. 2 minggu. Jadi buat yang dari luar negeri, mesti kontak biro jasa di sana untuk urus atau urus sendiri. Di sini juga mesti urus lewat Eric, ya. Ya, betul. Jadi begitu anjing berangkat diterima di sini sudah di kedatangan sudah ada tuh di karantina tuh daftarnya tuh. Justru impor permit harus jadi dulu kalau. Iya kan udah jadi impor permit udah oke kan tinggal berangkat. Berangkat. Ya. Okay, yang berangkat nyampe di Indonesia langsung lu handle tuh. Handle. Jadi lu mesti tahu kapan tibanya. Betul. Pesawat apa. Ya dari mana gitu kan. Betul. Lalu tungguin tuh di karantina di Soekarno-Hatta. Iya biasanya sih di telepon. Oh lu di telepon. Udah langganan ya. Rick, ini ada customer lu datang bawa anjing gitu. Iya. Cuman dari jauh-jauh hari juga udah kita udah tahu lah udah mereka tahu, mau ya. Hari apa. Cuman kan kadang-kadang kan pesawat. Kan sebenarnya pesawat mereka kan sama kita, manusia sama. Iya. Suka delay apa-apa. Iya. Nah itu nyampe di Jakarta masuk karantina dulu. Betul. Berapa lama? Berapa hari itu maksudnya? Iya berapa lama karantina? Nah, berapa hari di karantina saat ini sih? 7 hari. 7 hari. Ada tes corona COVID juga? Yes. Kalau tes darah lagi? Ya, ntar dicek semua. Oke, okay. Lalu ada biayanya berapa kalau sekarang di karantinanya? Atau lu udah sekalian include? Include. Udah include. Include. Jadi lu sebut harga ke calon apa ke pemilik anjing. Pokoknya lu udah enggak usah pusing. Gitu ya. Betul, betul. Include semua. But include, cuman kan ada teks masuk ya. Oke. Okay. Nah, itu teks masuknya ntar kita lampir. Jadi kita full jasanya berapa? Teks masuk kan itu kan urusan nota negara kan ada okay. Faktur dari negara. Itu yang customer bayar sendiri. Oh, itu bayar lagi di situ. Pas lagi kedatangan tuh. Iya. Oke. Okay. Nah, lalu setelah 7 hari, anjing bisa atau kucing bisa diambil? Bisa diambil, betul. Nah, di karantina itu, anjingnya itu boleh kita samperin nggak? Karantina kan nggak boleh masuk buat umumnya. Jadi, cuma kalau kita bisa minta update buat video, bisa. Bisa ya? Bisa. Nggak berani janji muluk-muluk seminggu 3 kali aja. Seminggu 3 kali. Nggak muluk-muluk. Ya, tapi karantina di Soekarno-Hatta udah bagus? Bagus sih. Bagus ya? Jadi bagus. Maksudnya udah pakai AC. Layak banget. Ada dokter hewannya. Udah bukan kayak zaman dulu lagi ya. Keren banget. Keren banget sekarang ya. Karena benar-benar pemerintah itu udah support banget ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman ya. Yang penting anjingnya pastikan dari sana sehat. Betul. Nah, kalau orang mau urus sendiri emang bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja kok. Semua orang juga semua bisa ngurus. Cuman yang paling penting mereka itu mesti sangat paham dengan peraturannya sampai ke detail-detailnya. Oke. Karena kalau sekali begitu miss, yang kasihanin itu anjingnya. Kenapa? Ya dia bakal ditahan di situ beberapa lama. Contoh bikin impor permit belum jadi. Impor permit belum jadi anjing bisa mendarat. Bisa aja, cuman kan akhirnya ditahan. Oh. Sampai ngurus berapa lama bla 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 segala macem. Oke, ada yang kasus dipulangin balik mesti pulang balik. Ada. Ada ya. Ada. Cuman kebetulan bukan di kita, cuman denger lah. Oh. Ada yang dari luar udah nyampe dipulangin balik. Ada ya? Ada banyak. Makanya mesti pilih agent yang pengalaman ya. Jadi supaya nggak memang mungkin ada yang cari orang cari yang murah, Rick.
ya kan? Ya. Nah, kayak begitu yang nggak pengalaman, dapat yang murah, nggak tanggung jawab, atau kabur, ya. Jadi mau nggak mau, mesti cari orang lain lagi, atau urus sendiri, jadi biayanya lebih mahal. Betul nggak? Betul. Nah. Ya, belum kasihan anjingnya, kucingnya, di karantina kelamaan. Kadang betul. Takutnya stres jadi sakit. Walaupun memang di karantina tuh ada dokter hewan yang standby ya. Betul. Gua udah pernah lihat ke sana ada dokter hewannya standby. Betul. Gitu loh. Nah, ya. Ini pengalaman aja sih. Oh, Bobby, kalau tadi bicara orang cari harga murah atau mahal, itu fair lah namanya hukum ekonomi, pasti cari yang murah. Tapi ya, kebanyakan ini apa ya saya bilang ya? Kalau kita punya quotation. Quotation itu jelas apa yang include, apa yang exclude. Oke. Nah, kebanyakan kan customer mikir kan, ah ini aja ngambil di item sini, ini ngambil di item sini. Ngerti gak kalau maksudnya? Iya, iya. Ntar yang ada, artinya kan sama aja mereka yang ngurus semua sendiri, gitu loh. Nah, ntar yang kebagian gak enaknya itu, ya pasti semua itu kebagian. Ada satu yang, kan namanya mata rantai, ada satu yang putus, udah pasti semua kecipratan kan? Iya, betul. Nah, itu kebanyakan yang saya temuin seperti itu. Jadi mendingan di satu lobang aja, satu tangan aja gitu. Betul, yang lurus ya. Betul. Jadi biar lebih aman. Nah, dari luar negeri mesti ke Jakarta. Jadi buat teman-teman yang misalnya di daerah lain, jadi kena lagi biaya buat ke daerahnya. Iya, betul. Pasti. Misalnya kirim ke Bandung, ya. Atau Surabaya. Betul. Nah, itu ada pilihan lagi Surabaya. Dari Jakarta Surabaya bisa pesawat gak sih? Jakarta Surabaya bisa, cuman sih jarang lah. Jarang ya, mendingan pakai mobil. Sekarang tol udah 8 jam doang ya. Iya, betul. Lebih simpel lah. Lebih simpel ya. Jadi nanti itu benar-benar bisa door to door. Iya, betul. Ya, kalau dalam pulau sih masih lebih worth it pakai darat sih. Karena kan resiko nggak terlalu besar. Oke. Okay. Ya balik lagi sih siapa yang handle. Lalu prosedur surat-surat lebih mudah ya. Kalau iya. Pesawat soalnya mesti tes darah lagi ntar gitu ya. Panjang. Aduh, gua ribet banget ya Rick ya. Gua aja ribet dengar lu cerita gini ya. Karena banyak pertanyaan ke gua, gimana sih cara kirim anjing dari Amerika, gimana sih cara kirim anjing dari kota ini ke kota ini ya kan. Udah serahkan aja alinya ke Eric ya. Namanya apa? Wagging Pet Travel. Travel Wagging ya. Pet Travel. Nanti bisa kontak langsung ke Eric kalau perlu jasa pengiriman hewan ya. Asal yang jangan dilindungi. Jerapah nggak boleh? Jerapah. Mesti ada. Nah, itu. Oh, satu lagi teman-teman. Kalau anjing itu yang terbang dari Soekarno, usia minimal itu 6 bulan. Usia minimal 6 bulan? 6 bulan, saya lupa ngomong. Oke, okay, 6 bulan maksimal. Maksimal nggak ada sih. Nggak ada ya. Sehat. Jadi usia minimal 6 bulan. Itu berlaku di dalam negeri atau luar negeri? Pokoknya yang terbang dari Jakarta. Terbang dari ekspor, Jakarta. Ekspor lokal. Sama aja. Minimal sama aja. 6 bulan. Betul. Ya. Jadi kayak contoh di Malaysia, anjing 4 bulan udah bisa masuk. Cuma kan dari Indonesianya kan 6 bulan. Jadi ya mau nggak mau mesti ngikutin dari sini 6 bulan. Oh, mesti tunggu 6 bulan. Karena kenapa 6 bulan sudah vaksin rabies. Betul. Gitu, salah satunya itu ya. Betul. Oke, sekian vlog kali ini bersama Eric tentang pet travel. Ya, pengiriman anjing dalam kota, pengiriman anjing internasional. Ya, kalian serahkan kepada ahlinya. Oke, thank you. Terima kasih.